2010 saya dan teman-teman kami mengikuti tes. Ada 3 tes, yaitu tes wawancara, tes kesehatan, dan tes teori. Yang tes kesehatan kami bayar Rp250.000 per orang. Yang ingin saya tanyakan, kami tidak mengikuti tes kesehatan. Jadi uang tes kesehatan per orang Rp250.000 itu dikemanakan? Terima kasih. Jadi kita tahu bahwa Universitas Nusantara sebagai perguruan tinggi swasta, semua keuangan merupakan penerimaan Yayasan Pendidikan Tinggi Nusantara. Maka untuk pengalokasian itu biasanya ada usulan atau proposal dari mahasiswa diteruskan kepada universitas. Universitas menganalisis itu semua proposal lalu diteruskan kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Nusantara. Saya tegaskan bahwa di sini tidak ada perampokan, tapi biaya kuliah sudah disosialisasikan sejak orientasi mahasiswa, juga di program studi dan fakultas. Baik,